Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, segarnya udara pagi sangat baik untuk tubuh kita. Kegiatan yang dilakukan di pagi hari biasanya berpengaruh terhadap kondisi dan situasi diri, termasuk dapat mempengaruhi sedikit atau banyaknya rezeki yang akan datang menghampiri. Banyak amalan pagi yang sebenarnya bisa membuat seharian banjir rezeki, namun di pagi hari sering terlewat begitu saja tanpa amalan-amalan ini. Biasanya ini terjadi karena orang sibuk dengan pekerjaan duniawi. Padahal, tanpa disadari, amalan ini justru membuat derasnya aliran rezeki. Namun sebelum itu, saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, ada beberapa amalan sebenarnya yang menjamin bahwa rezeki akan sangat deras apabila kita terapkan. Pertama, mungkin ini menjadi salah satu amalan yang dianggap remeh, bahkan aneh, dan mudah terlupakan bagi sebagian orang, yaitu membaca istighfar dengan niat bertaubat kepada Allah sedikitnya 100 kali setiap paginya, karena kita tidak tahu dosa apa saja yang ada pada diri kita. Orang yang suka beristighfar, sekalipun dia tidak merasa bersalah, Allah akan mudahkan baginya rezeki. Sebab salah satu penyebab terhalangnya rezeki adalah dosa perbuatan kita, baik itu kecil ataupun besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Jika dosa menjadi penghambat, maka taubat menjadi cara untuk memperlancar. Maka jangan lewatkan di pagi hari tanpa membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dilakukan setelah sholat subuh atau sepanjang Anda melakukan aktivitas pada pagi hari. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, Allah menjadikan dari tiap-tiap kesusahan ada kelonggaran atau kemudahan, dan dari tiap-tiap kesempitan ada jalan keluar, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Amalan pagi yang kedua agar kebanjiran rezeki seharian adalah menjalankan sholat duha. Memang berat, tapi sholat duha tidak membutuhkan waktu hingga berjam-jam.
Hanya kita membutuhkan 5-10 menit sehari saat pagi menjelang matahari meninggi. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, laksanakan untukku 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi dirimu dengan salat itu di akhir harimu." Hadis riwayat Ahmad. Bagi orang yang mencari pekerjaan, luangkan waktu untuk mengawali aktivitas dengan salat duha sebelum berangkat mencari pekerjaan. Dan agendakan diri Anda untuk senantiasa melakukan salat duha setiap paginya. Karena itu merupakan aplikasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang suka bertaubat dan bersyukur. Semoga Allah jauhkan kita semua dari kesempitan dan kesulitan, kesusahan dalam mencari rezeki dan membayar hutang-hutang. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang Anda alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.